Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Pah Wongso, Pendekar Budiman. Kalau ejaan bahasa lama itu Boy Diman, dibaca Budiman. Dan Pah Wongso ini adalah seorang artis ya sahabat semua. Beliau dimakamkan di Kerkhof Tegal. Beliau itu dulu adalah seorang artis yang membintangi sebuah film yang berjudul Pah Wongso Pendekar Budiman yang disutradarai oleh Ju Engsek pada tahun 1941. Dan sahabat semua, Star Film saat itu memproduksi film pertama kalinya di tahun 1941 tersebut, dan masyarakat di Hindia Belanda atau Indonesia saat itu sangat terpesona sekali dengan penampilan dari Pah Wongso tersebut, sahabat semua. Dan siang hari ini keluarga dari Pah Wongso memasrahkan kepada Mas Joko, penjaga makam Kerkhof Tegal ini, untuk merestorasi atau eksavasi, mengecat ulang ya, dari makam Pah Wongso tersebut. Dan video makam Pah Wongso yang lama sudah pernah saya review juga di sini. Pah Wongso dimakamkan di sini bersama istrinya, dan beliau ini mempunyai istri seorang Cina ya, dari kebangsaan Chinese. Dan beliau dimakamkan berjejer bersama dengan kedua orang tuanya, dan abu dari istrinya yang di Jakarta dipindahkan ke makam Kerkhof Tegal ini. Oke, kita langsung aja cus ke makam beliau dan melihat para pekerja yang sedang membersihkan dan merapikan makam Pah Wongso tersebut. Pah Wongso Pendekar Budiman, film dari sutradara Ju Engsek, merupakan film perdana dari Star Film yang saat itu sempat booming ya di Hindia Belanda saat itu, yaitu Indonesia. Dan film itu seperti box office ya Pak Suma, karena menceritakan seorang detektif yang diperani oleh Pah Wongso tersebut. Dan Pah Wongso di kalangan masyarakat Hindia Belanda saat itu sangat terkenal karena beliau sangat menjiwai dan ekspresi sekali dalam melakukan peran di film tersebut. Film itu genrenya detektif ya, tentang detektif dan pekerja sosial. Dan sahabat semua, di sini makam dari beliau, Louis Victor Witzheimer atau Pah Wongso, sedang dieksavasi atau dibersihkan oleh penjaga makam Kerkhof Tegal ini. Dicat ulang ya, di video yang lalu kan catnya sudah mulai luntur dan acak-acakan serta kotor ya. Sekarang ini sedang diperbaiki, dan dari keluarga beliau, keluarga Louis Victor Witzheimer tersebut, dimandatkan kepada Mas Joko untuk ekskavasi dari makam ini. Mas Joko dipasrahi dari keluarga beliau yang ada di mana Mas? Di Nederland. Di Nederland, di Belanda. Iya. Langsung menghubungi Mas Joko untuk ekskavasi makam ini ya. Iya. Ini makamnya dicat ulang terus diapain lagi Mas? Ini dicat ulang, kalau udah dicat ulang harus dibersihin, dicuci. Oh, dicuci. Jadi iya, nanti terlihat ini trasonya ya. Ini kan pakai traso ya. Iya. Jadi terlihat meling gitu ya, atau bersinar gitu ya Mas ya. Mas Joko tau nggak? Ini makam dari seorang artis zaman Belanda dulu Mas. Waktu dulu sih aku kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Baru tahu saat ini ya. Nah, sahabat semua, memang saat itu zaman 1941 dunia perfilman itu sempat meledak ya dengan adanya film detektif ini yang dibintangi oleh Louis Victor Witzheimer atau Pah Wongso. Kita lihat masuk ke dalam ya. Makam ini berisi 1 2 3 4 jenazah yang dimakamkan di lokasi ini sahabat semua. Di sini ada Louis G. Witzheimer ya. Ini adalah papa dari Pah Wongso, kemudian mamanya Johanna Francina Witzheimer. Kemudian di sini makam dari Pah Wongso sendiri atau Louis Victor Witzheimer. Dan di bawah makam dari Pah Wongso ini terdapat makam dari istrinya ya, Maria Magdalena Leni. Dan ini adalah keturunan dari Tionghoa atau keturunan dari Cina sahabat semua. Dan kebetulan sebentar lagi tanggal 5 April itu adalah hari Cheng Beng ya, hari doa arwah. Jadi beliau ini masih keturunan dari Belanda Cina ya. Dan tradisi doa arwah masih dilakukan, pembersihan makam dan rapi-rapiin makam. Biasanya banyak juga pembongkaran makam di sini. Dan makam dari Maria Magdalena Leni tersebut ada di bawah, di sebelah sini ya. Abu jenazah yang dimakamkan di sini. Dan ini masih sangat kuat sekali ya, tinggal dirapi-rapiin aja, dicat ulang, kemudian digosok dan bersih biar terlihat gemerlap gitu ya. Kita lihat di sisi sebelah barat dari tempat ini. Nah,
Ini kayak ditutup gitu ya, ditutup rapet pakai besi, dan tadinya juga di sini ada pintunya, namun pintunya sudah dilepas ya, karena biar bisa masuk membersihkan tempat ini dari penjaga makam Kerkhof. Dan ini warnanya masih lain. Ini sudah dicat hijau, namun di bawahnya ini belum ya. Nanti juga dibersihkan sampai rapi ya. Dan kemungkinan pernak-pernik ornamen di sini dari tanaman-tanaman ini juga nanti akan dirapikan lagi agar lebih terlihat bagus dan indah. Ini makam artis loh sahabat semua ya. Dan beliau ini adalah seorang pekerja sosial, dan beliau juga mempunyai tanah di Jakarta ya. Sampai sekarang ini mungkin masih ada rumah beliau yang ada di Jakarta. Kalau nggak salah sih di Sawah Besar atau di mana, saya lupa ya. Nah, ornamen dari makam artis Hindia Belanda ini tahun 1941 masih terlihat sangat bagus. Jadi ngerapiinnya juga nggak susah ya, tinggal dibersih-bersihkan saja dan digosok agar trasonya atau bangunan ini terlihat lebih mengkilap gitu ya. Dan nanti hasilnya juga pasti bagus banget sahabat semua. Hasilnya nanti juga akan saya review ya, seperti apa hasil dari pembersihan makam ini. Dan ini di sebelah belakang ya, sampai di atas juga itu nanti dicuci semua sampai bersih dan mengkilap. Berapa hari ini Bang Udin selesainya? Ya sekitar 2 hari lah. 2 hari selesai. Selesai sampai digosok semua ini trasonya. Iya. Sampai digosok semua 2 hari sahabat semua. Dan memang kalau di Kerkhof Tegal ini kayak nggak ada berhentinya gitu ya. Kalau bekerja itu maksimal sekali, jadi selesai gitu ya. Mas Rudi, itu makam dari cucu Peter van de Poel sudah mulai digarap belum mas? Belum, nanti habis sembeng. Oh habis sembeng. Soalnya kan anak kan lagi dapat orderan semua, punya masing-masing punya proyek sendiri-sendiri, jadinya kita nunggu anak-anak santai dulu. Oh gitu. Baru nanti kita renov cucu Peter van de Poel. Oh gitu. Ya, yang kemarin itu saya review kan cucu Peter van de Poel itu ambruk ya, kena hujan badai mungkin saat yang lalu. Jadi dari pihak keluarga beliau ingin dibersihkan lagi agar bisa berdiri megah lagi seperti dulu sahabat semua. Karena itu ambruk ya, sahabat semua bisa lihat di video saya yang lalu. Dan kalau makam ini sih masih terlihat kokoh ya, kuat bangunannya, dikelilingi oleh besi-besi semua. Baca ini kayaknya ya om. Yang mana? Ini besi biasa. Besi biasa, namun kuat sekali nih sahabat semua. Dan catnya juga ini cat yang kayaknya mahal ya Mas Iwan. Waterpin ini. Oh Afian, ya mahal ya ini ya. Afian. Oh Afian. Oh gitu. Jadi kita lihat lantai yang di atas ya. Atap di atas itu seperti apa? Apakah juga teraso atau bukan? Oh ini cor sahabat semua. Gak ada. Ada sedikit rasonya ada juga ya. Wah ini lokasi di atasnya seperti ini ya. Ya kuat banget lah sahabat semua kalau seperti ini. Kuat ini. Betonannya kuat. Oh. Nah di situ juga ada kayak kotak-kotak gitu ya. Penguat itu mungkin ya mas. Ini penguat ya. Orang yang naik ke sini. Oh, barangkali ada orang yang naik ke sini sahabat semua. Jadi dikasih kawat berduri ya. Jadi biar aman gitu ya. Dan keluarga datang ke sini juga senang lihatnya karena di sini aman dan bersih. Tentang makam Pak Wongso itu sejarahnya bagaimana ya? Pak Wongso ini adalah seorang bintang film dan beliau ini adalah pekerja sosial. Jadi dia bintang itu film. Bintang film tahun 1941. Asal dari negara? Dari Belanda, dia Belanda keturunan Cina. Luar biasa. Sebelum merdeka. Apa itu filmnya itu? Tentang detektif pekerja sosial. Judulnya Pak Wongso Pendekar Budiman. Waduh, coba nanti saya cek ya. Iya, coba dicek aja di. Masih Google ada. Tata-tata filmnya. Di YouTube kurang tahu ya, tapi kalau di Google ada. 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 Saya punya bukunya, barangkali Umudin mau judulnya pinjam bukunya judulnya, nanti. Judulnya apa tadi? Pak Wongso Pendekar Budiman. Luar biasa ya. Berarti betul-betul orang Budiman ya. Ya, seperti itulah. Ya, sahabat semua. Ini keren, antik, dan unik. Nah, inilah makam dari Pak Wongso Pendekar Budiman. Sebuah film tahun 1941 yang dibintangi, bintang utamanya itu ya ini Pak Wongso ya. Louis Victor Witzheimer. Beliau ini adalah
keturunan Belanda dan menikah dengan Tionghoa ya, bernama Maria Magdalena Leni, istri dari Louis Victor Witzheimer. Oke sahabat semua, semoga ini cepat selesai ya, garapan ini, ekskavasi ini, dan saat cengbeng nanti tanggal 5 April 2023 saudara-saudara dari beliau atau keturunan beliau berziarah ke sini, tempatnya sudah rapi dan indah. Bisa berdoa di sini dan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.